Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmadullah taala syukran jamaah ala jami'i ni'amihi allati abana min al-ham. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi kiram amma ba'du. Di pagi hari ini alhamdulillah insyaallah kita akan survei tempat yang akan ditempati Khol Haramain Internasional bertepat pada insyaallah biidznillah bulan Dzulqa'dah. Insyaallah biidznillah. Ini merupakan sebuah lokasi yang telah ditentukan oleh korpus Porda dan lain sebagainya. Baik, kita akan tanya-tanya kepada pengasuh pondok pesantren di sini. Ini pengasuhnya, salah satu dari pengasuh pondok pesantren Al-Falah. Moga Kiai untuk program sekarang ini kayaknya didatangi oleh pengurus korpus Dirjen Haramain Asy-Syarifain. Menurut kabar akan ditempatkan di sini untuk Khol Internasional Alumni Al-Haramain. Betul, Kiai? Ya. Insyaallah dari korpus itu sudah menyampaikan dengan jadwal-jadwal kedatangan Syekh untuk ke Indonesia, termasuk yang ke acara puncaknya di sini di Pondok Pesantren Darul Manah. Alhamdulillah. Dan saya menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan dengan ridha Allah diberi kesuksesan. Amin. Terima kasih. Syukran. Ini persiapannya sudah matang ya, Kiai? Dari tempat dan lain sebagainya. Ini lagi survei sekarang, insyaallah ya. Bagaimana kalau korpus itu bisa layak, terserah. Cuma saya menyiapkan untuk bagaimana lebih paling baiknya tempat untuk dipakai Syekh yang dari Haramain, Syekh Muhammad. Terus mengenai lokasi, Yai, kira-kira memerlukan beberapa meter daripada tempat yang akan ditempatkan oleh Khol Khirijil Haramain, kira-kira. Maksudnya tempat acara? Tempat acara, kira-kira berapa meter? Kalau ini kan dari luas ini. Dari maksudnya dari mana itu? Dari lokasi pengajian tersebut, kira-kira berapa yang diperlukan luas tempatnya dan sekaligus jumlah daripada hadirin yang akan datang. Ini kan dari dari berita yang disampaikan oleh korpus bahwa acara ini insya Allah dari alumni Haramain itu ada 1000 insya Allah. Masya Allah. Bahkan bisa lebih ya. Iya, kalau dengan orang-orang sekitar dan para masyayikh daerah sekitar insya Allah bisa sampai 2000. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Kiai, terima kasih. Ini maaf, ini Kiai siapa ya? Adik terakhir ya. Iya. Gimana Kiai pendapatnya tentang Dirjen Haramain? Ya, alhamdulillah saya terima kasih bisa dipercaya untuk ditempati. Masya Allah ya. Di tempat ini mudah-mudahan dengan ditempatkan di sini ya mengambil barokah dan manfaatnya dari para masyayikh. Masya Allah. Amin. Mungkin ini yang bisa. Terima kasih ya, terima kasih atas segala infonya. Mudah-mudahan kami kompak seluruhnya datang dari bermacam dan dari segala macam penjuru, bahkan seluruh warga Indonesia yang alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Riyadul Jannah Mekah, Rusaifah Mekah Al Mukarramah, asuhan daripada Syekh Muhammad Ibn Ismail Zain. Terima kasih, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasinya, ya, insyaallah. Lokasinya ini. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat yang mau menghadiri tempat ini, Dzulqa'dah insyaallah ya. Insyaallah kami akan menginfokan kembali tentang adanya pas daripada hari hanya. Terus like dan ikuti channel YouTube kami ya di Abuyah Chang Niam.